Hai semua, bertemu kita di episod kali ini. Okay, kali ini saya akan membuat satu tutorial yang menarik, iaitu surreal tuto ataupun surreal video. Okay, so kita tengok macam mana tutorial ni. Okay, mula-mula kita akan pilih power director. Okay, kita pilih new project ya. Okey, beginilah interface power director. Okey, kita boleh tengok dekat tepi ni ada untuk video dan juga gambar. Dan yang ini adalah layer. Okey, sama ada kita nak masukkan stiker, gambar, video ataupun teks. Okey. Pertamanya, saya akan masukkan gambar untuk kita pakai dalam server challenge ni. Kita akan cari pool. Okay, saya sekat pool. Okay, dekat sini, dekat Shutterstock ni, kita ada dua, iaitu Shutterstock dan Pisabe. So, boleh pilih mana-mana lah yang ni. Okay, boleh pilih yang mana yang berkenan. Okay, macam saya dah savekan. Okay, saya dah savekan. Di sini ya, kita download, pilih okey, tekan okey. Okey, kita boleh kecilkan duration dan tarik. Okay, dan kita bermain dengan okay, kita boleh ubahkan dia punya filter ataupun adjustment. Supaya nampak blend lah kita punya gambar tu tadi ya. Kalau rasa nampak tak okey, kita boleh ubahkan yang ini, masking ni kepada none. So nampak lebih menarik itu. Dan kemudian kita savekan. Okey, sebanyak sini kita ambil yang full HD sama ada 1080p ataupun HD 720p.
saya dan kita boleh play. Tengok macam mana. So hasilnya sangat menarik ya.